Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila tariqil huda. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Masyaral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dan kepada jajaran yayasan dan takmir Masjid Namirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam ini dipertemukan dalam majlisul ilmi untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan agar semakin kuat ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Semoga yang kita pelajari bisa menjadi bekal bagi kita untuk mengarungi kehidupan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membaca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Diriwayatkan an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyaghrisha. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya hari kiamat hendak terjadi sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, maka apabila mampu menanam sebelum kiamat itu terjadi, hendaklah ia menanam. Dalam buku Qobasat Minar Rasul, Muhammad Kutub mencatat hadis ini dan di belakangnya beliau memberikan komentar, falahu bidzalika ajrun, dengan menanam itu dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya esok hari terjadi kiamat, kemudian di tangan kita masih ada tunas, lantas oleh Nabi diperintah untuk menanam, kira-kira antara waktu yang diperlukan oleh tanaman ini hingga berbuah dengan terjadinya kiamat, kira-kira mana yang terjadi terlebih dahulu, kiamat atau berbuah? Kiamat, nggih, kiamat. Yang menarik adalah kiamat mau terjadi, tapi Nabi tidak memerintahkan begini. Perbanyaklah sholat, berpuasalah, karena kiamat besok akan terjadi. Nah, hadis ini istimewa dengan cara kita ilustrasikan seperti ini. Misalnya, kita punya teman yang bersangkutan ini oleh dokter divonis usianya tinggal 10 hari. Oke, usianya tinggal 10 hari. Saat itu kita menjenguknya. Kemudian kita berpesan pada yang bersangkutan, sabar, yang banyak berzikir, banyak ibadah dan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saran seperti ini, ini saran yang biasa atau luar biasa? Biasa, nggih, biasa. Tapi kalau misalnya sarannya itu adalah, ayo melok aku, nang di ndolek duit misalnya.
Kira-kira jawaban dia bagaimana, Pak? Awakmu iki awakan kate mati jejak dolek duit ini. Mungkin begitu, nggih. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pesan seperti ini? Yang diinginkan itu begini, Bapak Ibu. Bahwa kehidupan ini perlu tetap kita jaga produktivitasnya. Tetapi produktivitas yang dimaksud bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi. Meskipun yang kita lakukan itu adalah urusan-urusan materi. Yang kita lakukan kaitannya dengan kerja mencari duit. Tetapi yang diinginkan sesungguhnya bukan semata-mata menanam, tetapi dibalik menanam itu apa? Abu Darda radhiyallahu anhu ketika sudah sepuh, beliau menanam. Terlihat oleh anak-anak muda, biasa anak-anak muda itu suka goda orang-orang tua, ya. Nah, melihat Abu Darda menanam digoda seperti ini, wahai sahabat Rasulullah, engkau ini sudah sepuh. Untuk apa nanam? Antara waktu yang diperlukan oleh tanaman ini hingga berbuah dengan waktu hidupmu, sepertinya engkau mati duluan. Ya, nggih, engkau mati duluan. Padahal mungkin juga yang mati duluan yang goda ini, ya. Tapi yang menarik itu jawaban Abu Darda, tugasku hanya menanam. Masalah buahnya itu urusan yang lain. Saya ini mendapatkan pahala dengan menanam atau karena berbuah? Karena menanam. Nih, menjaga produktivitas hingga tua. Menjaga produktivitas hingga akhir usia. Tidak ada pensiun untuk menjadikan hidup kita itu produktif. Apalagi kalau kita hayati ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, hubungan kita dengan Allah itu kalau mengacu pada Al-Quranul Karim, kadang diistilahkan dengan hubungan bisnis, hubungan transaksional. Kadang juga diilustrasikan dengan seorang orang yang berladang, orang yang menanam. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hubungan transaksional, hubungan bisnis. Coba kalau kita perhatikan misalnya surat At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Kalau Allah membeli dari orang mukmin, yang jualan sinten Bapak Ibu? Siapa yang jualan? Kita yang jualan. Nggih, kita yang jualan. Allah membeli. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dibeli itu adalah anfusahum wa amwalahum. Jiwa kita, harta kita. Jiwa dan harta itu asalnya dari siapa, hadirin? Dari Allah, nggih ya. Kalau misalnya jenengan ada teman, dia ngasih kita modal, kemudian modal itu kita gunakan untuk kulaan, setelah berupa barang dagangan, dia membelinya. Dan ngasih untungnya besar lagi. Apa yang kita katakan pada yang bersangkutan? Luar biasa. Ya. Modal sudah dikasih, kita gunakan kulaan, setelah itu dibeli. Bahkan harga yang digunakan untuk membeli dagangan kita, enggak sebanding dengan nilai yang kita jual itu. Ya. Allah memberi kita jiwa, memberi kita harta, dibeli apa yang kita miliki bi anna lahumul jannah. Hubungannya adalah hubungan transaksional. Nah, dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, harapannya kita tetap menjaga produktivitas, kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berladang untuk mengejar kehidupan akhirat yang utama itu, untuk mengejar falah. Apa itu falah? Kesejahteraan yang tidak hanya berdimensi material, tapi juga terkandung di dalamnya kesejahteraan spiritual dan pahala yang kita harap dari Allah Subhanahu wa taala. Mari ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan bisnis dan perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orientasinya bukan semata-mata untuk mengejar dunia. Nah, Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha
وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. Huwallazi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, allazi ja'ala lakumul arda dhalula, yang telah menjadikan untukmu bumi itu dengan mudah. Jadi bumi itu dicipta dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu. Mudah ditanami, mudah dikelola, mudah dihuni. Okay? Dimudahkan untuk kita semua. Tetapi kita perlu ingat, bumi yang diciptakan oleh Allah untuk manusia itu lantas untuk apa bagi kita? Nah, kita sebagai hamba Allah ini harus menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya tujuan dengan penciptaan bumi dan alam semesta. Kita yang ada di atasnya harus menyelaraskan tujuan kita itu dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah nanti akan ketemu maqasidul khaliqi dengan maqasidul khalqi. Maqasidul khalqi bertemu dengan maqasidul khaliqi. Tujuan hamba bertemu dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kaidah maqasid itu ada begini, kullu qasdin yukhalifu qasdasyari'i fahuwa batilun. Setiap tujuan yang berlawanan dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuan hamba itu batil. Kalau Allah menghendaki bumi itu harus dibeginikan, tapi kita berbeda dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka yang kita lakukan itu batil. Okay? Yang kita lakukan itu gagal dalam ujian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menginginkan bumi yang telah dikaruniakan kepada kita itu, yaitu apa? Famshu fi manakibiha. Famshu, kata perintah dari kata-kata masya yamshi. Artinya apa, Bapak Ibu? Jalan. Tapi ayat ini bukan dalil untuk jalan-jalan, hadirin. Nggih. Kata famshu fi manakibiha maknanya apa? Maknanya lakukan aktivitas produksi. Nggih. Lakukan usaha di muka bumi itu. Lakukan usaha-usaha yang produktif dengan bekerja serta mengelola kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berproduksi menghasilkan, waqulu mir rizqi, makanlah dari rizki yang dikaruniakan oleh Allah. Famsu, berjalanlah di muka bumi, menanam. Yang menanam kira-kira siapa, Bapak Ibu? Kita yang menanam. Kemudian menghasilkan. Ketika menghasilkan, saat Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya, Allah tidak menggunakan kalimat makanlah hasil usahamu, tidak. Tetapi makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Meskipun Bapak Ibu dari pagi sampai sore kita di sawah, kita nyangkul dan menjaga serta merawatnya, kemudian menghasilkan dan bisa dipanen. Sesungguhnya hasil panen itu bukan karya kita. Hasil panen itu bukan usaha kita. Tetapi apa? Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayatnya mengatakan waqulu mirizqi. Loh, kok bisa seperti itu? Mari kita bandingkan antara upaya yang dilakukan oleh manusia dengan campur tangan Allah sampai tanaman itu menghasilkan. Kira-kira mana yang lebih besar? Tugas kita yang kita lakukan, masyarul muslimin, kalau menanam padi diawali dengan apa? Diawali dengan nyangkul, ya, atau disingkal lahannya itu, atau digaru. Setelah itu kemudian ditanami. Pertanyaannya kemudian, yang menurunkan airnya siapa? Yang mengatur suhu udaranya siapa? Yang menyinari matahari siapa? Kemudian, yang menumbuhkan siapa? Yang menjadikan pohon itu keluar bulir-bulirnya siapa? Sampai kemudian menjaga tidak dimakan oleh tikus siapa? Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, makanya kemudian Qarun itu keliru ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku punya harta dan kekayaan seperti ini itu karena ilmu yang aku miliki. Ya, khawatirnya begini bagi yang petani. Saya panen seperti ini karena usaha saya. Okay? Karena ilmu saya, karena rajin ikut penyuluhan, karena saya pupuk, khawatirnya seperti itu. Ya, nanti jangan-jangan seperti Qarun ditenggelamkan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqulu mir rizqi.
Tetapi Allah mengingatkan di ujung ayat, wa ilaihin nusyur, kepada Allah kamu akan kembali. Maksudnya aktivitas produksi, aktivitas konsumsi, meskipun secara kasat mata adalah amaliyah lahiriah yang sifatnya materi, tapi sesungguhnya ma'asyiral muslimin tujuannya bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, tapi wa ilaihin nusyur, untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita berbisnis, okay, saat kita berbisnis, berbisnis itu bukan semata-mata mencari laba, tapi kalau bisa bisnis itu mencari surga. Mencari surga itu tempatnya bukan hanya di masjid, tetapi mencari surga di pasar-pasar. Karena di balik transaksi yang kita lakukan berpotensi mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan, anna rajulan atahul malakul yakbidu ruhahu, ada orang didatangi malaikat. Orang ini ditanya oleh malaikat, hal amilta min khairin, kamu melakukan kebaikan apa tidak? Apa jawabannya? La a'lam, aku tidak tahu. Qala fangdur, coba perhatikan lagi, ada enggak kebaikan yang kamu lakukan? La a'lam, aku enggak tahu. Illa annani kuntu ubayyi'un nasa, tapi saya punya kebiasaan bisnis. Dalam praktek bisnis itu apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan adalah terhadap orang yang mampu membayar, aku beri kemudahan membayar. Dan terhadap yang tidak mampu, wa atajawazu anil mu'sir, aku bebaskan dia. Fa adkhalahullahul jannah. Akhirnya yang bersangkutan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kenapa? Karena cara bisnisnya itu. Ketemu surga di mana Bapak Ibu? Di pasar, bukan di masjid. Iya. Makanya bapak-bapak besok pagi kalau dagang ke pasar ditanya sama ibu, kemana pak? Cari surga. Nggih, cari surga. Jangan cari laba, cari surga. Kalau cari surga insya Allah caranya akan berhati-hati. Sebab apa? Yang kita kejar sesungguhnya adalah al-falah. Yang kita kejar itu kesejahteraan duniawi dan juga ukhrawi. Tetapi ada caranya. Nggih, ada caranya. Bagaimana caranya agar kita di dalam mengejar falah itu sukses dengan segala potensi dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yang kita lakukan adalah memaknai kembali kata rugi itu. Apa rugi itu? Nggih, apa kata rugi itu? Bagi pedagang, rugi itu bukan semata-mata kos yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatannya, bukan hanya itu. Bagi para pedagang, punya modal kok diem, itu rugi. Nggak? Punya modal kok diem, gak diputar, itu rugi. Sama halnya ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah. Kalau kita punya potensi, potensi waktu, potensi harta, potensi anak, dan lain sebagainya, kalau didiamkan, tidak didaya gunakan, rugi, Pak. Nggak? Rugi. Kalau ada ayat yang mengatakan neraka jahanam itu disiapkan oleh Allah untuk siapa? Kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Punya pendengar, penglihatan tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Punya telinga tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Sekedar tidak digunakan saja itu disiapkan apa Bapak Ibu? Jahanam. Sekedar tidak digunakan. Coba kalau digunakan untuk hal-hal yang berlawanan dengan yang diinginkan oleh Allah, apa jadinya? Nah, ada ungkapan yang disampaikan oleh Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman. Ini menggambarkan orang yang punya potensi tapi tidak digunakan. Kata beliau begini, kelak yang sangat merugi pada hari kiamat itu ada tiga. Yang pertama kata beliau, rajulun lahu abdun faja'a yaumal qiyamati afdala minhu amalan. Satu, orang yang punya budak tapi nanti pada hari kiamat budaknya ini lebih baik dari majikannya. Sekarang tidak ada lagi budak, Pak. Tapi coba kata budak itu kita ganti meskipun tidak dalam pengertian menyamakan, tetapi ada kemiripan begini. Yang rugi itu pada hari kiamat nanti adalah orang punya pembantu. Nanti pada hari kiamat pembantunya ini amalnya lebih baik daripada majikannya. Nggih. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, biasanya kalau orang punya pembantu, yang bangun duluan siapa Bapak Ibu? Pembantu.
majikannya ngapain? Masih tidur, ya. Apalagi kalau penganut mazhabnya Mbah Surib, bangun tidur, tidur lagi, ya. Ya. Hadirin, kita lihat pembantu boleh jadi bangun lebih awal, dia menunaikan sholat, majikannya masih tidur. Pembantu ini kemudian bekerja, okay. Kerja itu dapat pahala apa tidak, Pak? Dapat. Pembantunya kalau ikhlas karena Allah, mencari untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan pribadinya saja, atau untuk orang tuanya yang sudah sepuh, kata Nabi fisabilillah, okay. Pembantunya sudah fisabilillah meskipun berada di dapur. Kalau majikannya fisabili apa, Bapak Ibu? Fisabilil kasur. Pagi-pagi pembantunya sudah selesai masak, mungkin dia sholat duha. Majikannya masih di atas kasur, pegang apa waktu itu? Pegang? Pegang apa, Ibu-ibu? Nggih, terus terang saja ya, enggak usah ada dusta di antara kita. Nah, kira-kira yang paling baik siapa? Nanti pada hari kiamat. Padahal waktu yang dimiliki oleh majikannya itu lebih banyak daripada oleh pembantunya tadi. Ternyata pembantunya ja'a yaumal qiyamati afdala minhu amalan. Seperti ini juga bisa, ilustrasinya begini hadirin. Seorang bos ya, atau seorang direktur yang punya staff, dia tidak lagi disibukkan oleh urusan-urusan teknis, sudah dihandle oleh bawahannya semua. Tapi ternyata kelak pada hari kiamat, staff-staffnya ini yang lebih baik amalnya dari bosnya ini dan dari direktur dan lain sebagainya. Nah, punya potensi waktu tapi tidak digunakan, rugi. Kemudian yang kedua, rajulun lahu malun lam yatasaddaq minhu famata wa warithahu ghairuhu fatasaddaq minhu. Orang yang punya harta tapi hartanya tidak disedekahkan, dia pun meninggal, diwarisi oleh orang lain. Yang mewarisi ini enggak bekerja, enggak usaha, tinggal terima, kemudian dia menyedekahkan. Kira-kira yang dapat pahala sedekah sinten, Bapak Ibu? Yang sedekah, ya. Kalau jenengan masih ingat dulu ketika saya menyampaikan di sini, satu hadis Rasulullah yang dilihatkan oleh Imam Turmudi, Nabi mengatakan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Para sahabat menjawab, kami lebih senang harta kami ya Rasulullah. Kata Nabi, hartamu itu yang sudah kamu gunakan. Yang masih disimpan di rekening-rekening itu harta ahli waris. Hartamu itu yang sudah kamu sedekahkan. Kata Nabi, maqaddama. Maqaddama itu yang sudah digunakan, disedekahkan, dikonsumsi, itu hartamu. Sementara yang ma'akhara, yang masih disimpan, itu adalah harta ahli waris. Kalau punya tidak disedekahkan, mati, diwarisi oleh anak-anaknya, anaknya sedekah, anaknya dapat pahala sedekah. Kalau anaknya masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya sedekah atas nama bapak saya atau ibu saya, masih mending. Iya, masih mending. Yang jadi masalah hadirin kalau ternyata tidak digunakan untuk sedekah. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka atau menjadi sebab retaknya hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Apa yang terjadi kemudian? Yang ketiga, orang yang punya ilmu, kata Abdul Aziz Al-Muhammad As-Salman, orang yang punya ilmu, dia tidak menerapkan ilmunya itu, tapi dia mengajarkan pada orang lain. Nah, orang yang diajari ini kemudian mengamalkan ilmu itu, menerapkan ilmu itu. Kalau tadi dia hanya mengajar, memang dapat pahala mengajar. Yang diajari dapat pahala belajar. Enggak ya? Yang ini menerapkan, yang ini tidak menerapkan. Kira-kira yang lebih banyak pahalanya yang mana hadirin? Yang lebih banyak untungnya siapa? Jenengan punya ilmu tentang peternakan ayam, tapi tidak beternak ayam. Diajarkan pada temannya, temannya ini kemudian beternak ayam. Yang bertelur siapa, Bapak Ibu? Hah? Ayamnya ya, bukan orangnya.
dia bisa menghasilkan. Okay. Nah, ilustrasinya seperti itu. Jadi rugi itu masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT bila punya potensi tapi tidak digunakan. Ibarat pedagang punya modal tapi tidak diputar. Nah, Allah sudah memberikan karunia. Tadi Nabi memberikan ilustrasi, ini kamu dikasih tunas. Tunas ini potensi. Okay. Tunas ini karunia, tanam. Falahu bidzalika ajrun. Maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah, yang diberikan oleh Allah itu banyak, ya. Harta itu diberikan oleh Allah. Ilmu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan juga karunia Allah, jabatan juga demikian. Kalau tidak digunakan dengan baik, apa? Tadi rugi. Punya modal tapi tidak digunakan, punya modal tapi tidak diputar. Maka kita harus tahu harta itu untuk apa, ilmu yang kita miliki untuk apa, keturunan yang kita lahirkan untuk apa, jabatan yang kita emban untuk apa, untuk menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Maqasidul khalqi bimaqasidil khaliq. Kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah, maka saat itu kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu artinya selaras. Iya. Yeah. Kaum muslimin itu sering membaca wabillahi taufik wal hidayah atau wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq atau wama taufiqi illa billah. Apa maknanya itu semua? Maknanya adalah ingin menyelaraskan antara yang kita inginkan dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita pahami makna rugi itu, berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan berikutnya adalah niatkan dengan niat yang baik. Apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan dengan niatan yang baik. Punya harta, diberi harta, silahkan. Apakah Allah melarang kita punya harta yang banyak, Bapak Ibu? Tidak melarang. Tidak melarang. Bahkan secara tersirat Allah menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun itu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Ada satu tandanya, dia itu sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Yang ketiga disebutkan walladzina hum lizzakati fa'ilun. Nggih. Kalau terjemahannya diartikan dan orang-orang yang membayar zakat. Tetapi di dalam tafsir Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah mengartikan lain. Kata beliau, kenapa ayat ini tidak menggunakan kalimat walladzina hum lizzakati mu'addun, orang-orang yang membayar zakat. Tetapi kalimat yang digunakan adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, karena maknanya adalah alladzina yataharrakuna fil hayati yabhathuna fa'idan thumma yu'adduna az-zakata. Orang yang bergerak, beraktivitas di muka bumi dalam kehidupan ini untuk mencari pendapatan yang surplus, mencari pendapatan yang lebih, kemudian dari pendapatan yang lebih itu dia membayar zakat. Maka ciri orang mukmin kalau mengikuti terjemahannya adalah, dan orang-orang yang untuk membayar zakat itu mereka bekerja dengan sungguh-sungguh. Okay. Masyarakat muslimin, enggak ada larangan, silahkan punya harta, silahkan punya uang yang banyak, silahkan punya keturunan yang banyak, bahkan Rasulullah bisa bangga nantinya. Silahkan menjabat, tidak dilarang, tetapi yang dilarang ketika kita keliru niat dan memasang niat untuk apa yang kita miliki itu. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, okay, Rasulullah bersabda begini, Bapak Ibu. Al khailu ma'kudun fi nawasiha. Al khailu artinya kuda. Ma'kudun fi nawasiha, di ubun-ubunnya ini diikat sebagai pertanda kuda itu disiapkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Al khairu ila yaumil qiyamah, ada kebaikan-kebaikan hingga hari kiamat. Hadis yang agak lebih detail lagi, hadis yang sahih yang ditampilkan ini. Kuda yang disiapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia menyiapkan itu imanan billahi wa tasdiqan biwa'dih, karena iman kepada Allah dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fa inna shiba'ahu,
makanan yang digunakan untuk mengenyangkan kuda itu, wariyahu air yang digunakan untuk memuaskan kuda tersebut, warauthuhu wa baulahu kotorannya bahkan air kencingnya, apa? Fi mizanihi yaumal qiyamah, jadi timbangan nanti di akhirat. Jenengan punya mobil bagus, kemudian untuk apa mobil itu? Untuk Allah, fi sabilillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bensin yang dimasukkan apa? Nanti memberat timbangan. Okay. Asap yang dikeluarkan jadi apa Bapak Ibu? Jadi polusi. Fi mizanihi yaumal qiyamah. Kan ini teletongnya itu jadi fi mizani hasanati dalam hadis ini. Okay. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya anak, anak ini kemudian kita niatkan untuk siapa? Untuk umat, untuk Allah anak yang saya lahirkan ini. Ketika kita sekolahkan juga gitu, dipilihkan sekolah yang bagaimana? Dalam rangka untuk menyiapkan ini untuk Allah, untuk umat ini. Al khairu ila yaumil qiyamah. Pada diri anak kita ini ada kebaikan-kebaikan hingga hari kiamat. Ada kebaikan-kebaikan hingga hari kiamat. Harta, ilmu, jabatan, begitu juga. Untuk apa menjabat itu? Diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al khairu ila yaumil qiyamah. Ada kebaikan-kebaikan hingga hari kiamat. Diniatkan dengan niatan yang baik. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah diniatkan dengan niatan yang baik, berikutnya apa? Mendayagunakan potensi yang dimiliki itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh syariah, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat potensi-potensi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Apa saja potensi-potensi tersebut? Potensi hati. Nggih, okay. Potensi hati. Dalam surat Al-A'raf 179. Kalau Allah menyiapkan neraka jahanam itu bagi orang yang lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami, maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita, hati kita, kita gunakan untuk belajar. Hati kita, kita gunakan untuk belajar, untuk memahami. Yafqahun. Di antara ulama itu mengatakan, akal itu posisinya ada di dalam hati. Akal itu ada di dalam hati, kulub. Ada juga mengartikan kulub itu artinya jantung. Ya. Artinya bahwa kita memfungsikan hati itu untuk memahami Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifatullah. Kita sesuaikan, kemudian kita luruskan cara belajar kita. Seharusnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita belajar, urut-urutan ilmu itu kan begini, Pak, ya. Pertama kita memahami Allah, ma'rifatullah. Setelah itu ilmu yang kita pelajari berikutnya adalah ma'rifatul insan. Kita mempelajari ilmu tentang manusia. Baru kemudian mempelajari ilmu tentang alam. Ya. Kita kayaknya keliru Pak dulu sekolah itu. Kelirunya bagaimana? Kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah mengenal alam semesta. Belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah belajar tentang manusia. Makanya apa yang terjadi? Saat kita melihat kebesaran alam semesta, saat kita berada di ruangan sekolah atau di ruangan kuliah, kira-kira bapak-bapak pernah enggak mengatakan subhanallah, masyaallah, rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Apakah dulu seperti itu Pak di bangku kuliah Pak? Apakah seperti itu ibu-ibu? Apakah melihat kebesaran alam semesta yang digambarkan oleh guru dan dosen, mata ini kemudian mengalirkan air mata? Yang mengalir air apa Bapak Ibu? Air mulut karena ngantuk ya. Sampai tidur dijelaskan. Ya. Nah, sekarang hati kita kita gunakan untuk belajar, untuk mengurutkan kembali ilmu-ilmu itu. Kita kenali Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari tentang ilmu tentang manusia, ilmu tentang alam semesta, tapi didasari pada basis ma'rifatullah, sehingga rabbana ma khalaqta hadza batila. Kita pun juga ketika sekolah juga begitu, masyarakat muslimin. Kalau disebut pelajaran agama, apa isinya? Isinya adalah salat, zakat, thaharah, ibadah, akhlak, kan begitu.
kalau belajar agama itu. Sementara kemudian IPA, fisika di sisi yang lain. Nah, di sini murid akan paham, memahaminya bagaimana? Oh, ternyata IPA itu bukan agama. Iya. Oh, biologi itu bukan agama, padahal Al-Qur'an itu ada ayat yang mengatakan afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat. Hendaknya apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Okay. Yang memperhatikan justru orang lain. Memperhatikan, oh unta itu di tengah badai masih bisa jalan. Tidak kelilipan. Kenapa? Karena ada bulu-bulu yang menutupinya dan dia bisa melihat. Dan ternyata ini mengilhami produsen helm, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yeah. Bagaimana memakai helm, terus tetap kencang tapi enggak kelilipan itu. Nah. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah SWT, menggunakan hati, menggunakan pendengaran dan penglihatan untuk memahami kebesaran Allah SWT. Kemudian, begitu juga ketika punya anak. Ketika kita punya anak, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, juga begitu juga, ini potensi. Untuk apa anak kita ini? Kita lahirkan untuk apa? Sebagai orang tua, tentunya berharap anak kita kelak akan meneruskan kita. Tetapi seringkali masyarakat muslimin, yang kita inginkan dari anak kita sekedar apa? Sekedar profesi. Iya, sekedar profesi. Lah apa pak anak kok di sekolah kono-kono? Untuk meneruskan bisnis saya. Kenapa kok dicarikan kuliah di situ? Nanti jadi meneruskan saya di kantor ini. Ingin mewarisinya dari sisi pekerjaan. Padahal ada yang lebih utama untuk kita wariskan. Di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman, maka bila orang tua masuk surga, anak juga dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Katsir memberikan penjelasan, meskipun level keimanan dan amal anak masih kalah dengan orang tuanya, tetapi kenapa kok diikutkan juga? Sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Diikutkan. Okay. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Tidak mengurangi sedikit pun. Tidak mengurangi jatah orang tuanya sedikit pun. Walaupun di akhir ayat ada ditutup dengan kullum ri'im bima kasaba rohin, masing-masing terikat dengan amal yang telah dilakukan. Tetapi orang tua tidak menanggung kesalahan anak, anak tidak menanggung kesalahan orang tua, kecuali bila kesalahan anak disebabkan oleh orang tua. Ini rahasia ini kalau kita mempelajari dari Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Ketika Nabi Nuh minta kepada Allah agar anaknya diselamatkan, oleh Allah dikatakan, Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu soleh. Dikatakan innahu amalun ghairu soleh, dan tidak mengatakan innahu waladun ghairu soleh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Nabi Nuh sudah berusaha menjadikan anaknya ini jadi anak yang soleh, tapi ternyata dia milih jalan yang lain. Berbeda dengan orang yang tidak menjadikan anaknya soleh, jawabannya akan innahu waladun ghairu soleh. Tapi Nabi Nuh sudah berusaha, maka innahu amalun ghairu soleh. Nah, ini Bapak Ibu, kalau punya anak, ini yang kita inginkan. Mewarisi keimanan kita, bahkan diharapkan kita siapkan untuk menjadi pemimpin umat ini sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Bapak Ibu, jenengan minta kepada Allah, jadikan anak-anakku ini pemimpin bagi siapa, Bapak Ibu? Pemimpin bagi siapa? Pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta anak kita jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Syaratnya apa, Bapak Ibu? Ya harus bertakwa. Iya, syaratnya harus bertakwa. Itu anak. Kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi ilmu. Ilmu itu untuk diapakan? Tanam ilmu itu. Gunakan ilmu itu sesuai dengan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya ilmu, yang diinginkan oleh Allah itu apa? Kalau kita membaca surat Ali Imran ayat 79,
ayat ini mengingatkan Nabi, sekaligus juga mengingatkan kita semua. Tidak layak bagi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, Al-Hikmah dan kenabian. Tidak layak bagi orang yang diberi oleh Allah ilmu kemudian mengatakan kepada para pengikutnya itu kunu ibadal li min dunillah. Jadilah kalian itu para pengikutku. Jadilah kalian itu para hambaku, budakku selain Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tetapi bagi orang yang berilmu itu apa yang dipesankan oleh Allah? Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Okay. Nah, ilmu yang dianugerahkan oleh Allah, tanamlah. Bagaimana cara menanamnya? Jadikan ilmu itu bekal menjadi rabbani. Apa itu rabbani? Kalau kita membaca tafsir At-Tabari, okay, di bagian akhir penjelasan tentang ayat ini, Imam At-Tabari rahimahullah mengutip pendapat Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in ahli tafsir. Apa kalimat yang disebutkan di situ? Rabbani itu orang yang punya beberapa kriteria. Kriteria yang pertama, dia itu punya ilmu dan punya pemahaman yang dalam. Yang kedua, al-basaru bisiyasah, punya kemampuan politik, melek politik. Yang ketiga, al-basaru bitadbir, dabbar yudabbiru tadbiran, ay husnu al-qiyami bih, punya kemampuan profesional, punya kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Dan yang keempat, al-qa'imu bisyu'uni ar-ra'iyah bima yuslihum fi dinihim wa dunyahum, berpartisipasi aktif di tengah masyarakat memberikan manfaat duniawi dan ukhrawinya. Jadi hadirin rahmati Allah, kalau kita punya ilmu maka begitu, memanfaatkan, menanamkan ilmu itu dengan cara bagaimana? Jadi rabbani. Siapa rabbani itu? Dia punya ilmu, melek politik, dia profesional, kemudian dia terlibat aktif memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti yang disebutkan oleh Imam Tabari. Okay. Cuma sayangnya sekarang ini Bapak Ibu kalau ditanya apa itu rabbani, jawabannya itu merek jilbab, Ustaz. Padahal makna dalam tafsirnya sangat luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Nah, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang potensi yang diberikan oleh Allah yang digunakan itu. Berikutnya, harta. Kalau kemudian kita diberi harta, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harta itu kemudian untuk apa? Nggih, harta itu untuk apa? Kalau yang disebutkan dalam surat Al-Hadid, diperintahkan untuk belanja. Belanjanya untuk belanja apa? Nggih. Dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwa belanjanya itu, nggih, seperti dalam sebuah hadis dikisahkan ada petani yang punya rahasia sukses. Apa rahasia sukses dalam pertaniannya? Beliau mengatakan, saya itu punya kebiasaan. Dalam hadis itu disebutkan, setiap kali panen maka hasil panen itu sepertiga saya gunakan untuk konsumsi keluarga, sepertiga saya gunakan untuk donasi, sodako, dan sepertiga saya kembalikan ke sawah saya investasikan lagi, saya putar lagi. Ini harta. Potensi harta digunakan sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT, artinya ada bagian untuk konsumsi, ada bagian untuk sedekah atau donasi, ada sebagian yang digunakan untuk investasi. Nah, itu kunci berkah harta itu dengan memanfaatkannya. Ustaz, pendapatan saya selama ini enggak sampai saya gunakan untuk tiga hal itu, untuk konsumsi, untuk donasi dan untuk investasi. Apakah harta saya tidak barokah? Ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kemungkinan yang pertama, kurang banyak penghasilannya. Kemungkinan pertama kurang banyak. Kemungkinan yang kedua, wah jangan-jangan memang enggak barokah. Jangan-jangan memang enggak barokah. Sebab untuk donasi itu, apakah perlu nunggu uangnya banyak dulu hadirin? Tidak. Untuk sedekah apakah nunggu kalau uangnya banyak?
Tidak, wong di dalam Al-Quran disebutkan sedekah itu bisa dalam keadaan sarra dan juga keadaan dharra, keadaan punya uang banyak atau sedikit. Bahkan boleh jadi yang sedekahnya sedikit itu lebih baik daripada yang sedekahnya banyak. Kenapa? Karena yang sedikit ini yang dipunyai hanya 1 juta. Diinfakkan 500 ribu, berapa persennya hadirin? 50%. Ada orang yang sedekahnya 10 juta, tetapi uang yang dimiliki berapa? 1 miliar, berapa persen Pak Ibu? Sedikit persennya. Okay. Nah, yang lebih baik siapa? Yang 50% tadi. Dan itu ada hadisnya. Nah, memanfaatkan harta. Berikutnya masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan jabatan, tanam jabatan itu. Meskipun besok mau kiamat, tanam jabatan itu. Meskipun besok akan diganti oleh yang lain, tanam jabatan itu. Ya. Meskipun besok akan dilantik pejabat yang baru, enggak apa-apa, keluarkan SK yang mendukung untuk umat itu. Tanam jabatan itu. Dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Yang dikhawatirkan itu begini Bapak Ibu, nanamkan jabatan untuk kebaikan itu kalau sudah di akhir-akhir masa jabatan. Kenapa? Harapannya apa Bapak Ibu? Harapannya dipilih lagi. Dia mengira yang mengangkat dirinya itu para konstituen, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus selama ini yang dilakukan ngapain? Nggih. Tanamlah, falahu bidzalika ajrun, maka akan dapat pahala. Nah, setelah mendayagunakan potensi yang dimiliki Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah hati-hati. Jangan sampai potensi yang dimiliki membuat lupa dan terlena untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, apa mungkin orang ketika punya potensi, punya harta, punya ilmu, punya jabatan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin. Nggih, mungkin. Biasanya orang rajin sholat itu ketika punya duit atau ketika tidak punya duit, Bapak Ibu. Hah? Ketika tanggal tua apa ketika tanggal atau tanggal muda? Ketika tanggal sekarang tanggalnya muda atau tua Bapak Ibu? Setengah tua ya. Okay. Diingatkan oleh Allah. Apakah mungkin orang punya harta lupa pada Allah Subhanahu wa taala? Sangat mungkin. Okay. Apakah mungkin orang yang punya ilmu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat mungkin. Okay, sangat mungkin. Dulu ketika SD masih jujur. Ketika SD dulu masih rajin ke musola, belajar ngaji dan sholat. Okay. Ketika SMP sudah lain lagi. Sudah mulai jarang ke musola, ke masjid. Setelah SMA tambah jarang. Setelah kuliah belas. Yeah. Belas. Setelah bekerja tambah nemen. Okay, tambah nemen. Tapi alhamdulillah yang hadir di sini kelihatannya dari TK sampai sebesar ini dan juga sampai sepuh seperti ini tetap okay, tetap nama Bapak Ibu istiqomah, amin. Okay, semoga istiqomah. Jangan sampai memiliki harta, memiliki ilmu membuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya keturunan juga begitu, hati-hati. Ketika belum punya anak, doanya rajin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, la in ataitana solihan lanakunanna minasyakirin. Itu yang direkam oleh ayat. Ya Allah, kalau misalnya Engkau anugerahkan kepadaku anak yang soleh, sungguh kami menjadi orang yang bersyukur. Tetapi falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma. Setelah diberi anak, ja'ala lahu syuraka'a. Anak ini dijadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ketika hamil sholat tepat waktu, setelah anaknya lahir, setelah anaknya digendong dan lain sebagainya. Kalau dulu kan ketika belum ada pempes, belum ada popok, ya.
Ya, popoknya masih popok kain. Ibu-ibu sholatnya kapan? Sholatnya engkau ai. Ya, sholatnya nanti dulu. Ketika diajak sholat, ayo sholat, nanti dulu. Si'ah, nah ini aliran baru, aliran si'ah. Ya. Ya. Diajak sholat, si'ah. Ya. Ya. Nanti aja menjelang asar sekalian mandi. Ya. Sudah ja'ala lahu syuraka'a. Menjadikan anak sebagai sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jabatan begitu juga. Ya. Ketika belum menjabat, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajin ke masjid. Ya. Setelah menjadi, apa yang terjadi? Jarang ke masjid. Sebelum pilihan berangkat menunaikan haji. Ya. Kemudian setelah pilihan bagaimana? Kok enggak sholat lagi? Dulu saya sudah sholat. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 10 ribu. Berapa itu? 100 ribu kali. Dihitung Pak. Iya. Dihitung. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah. Rijalul latulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya potensi bisnis apapun, sibuk apapun yang bersangkutan tetap zikir, tetap ingat Allah, tetap salat, tetap zakat, ditambah karunianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, masyarul muslimin yang dirahmati Allah, setelah itu begini. Perlu berhati-hati. Jangan sampai potensi yang dimiliki digunakan untuk mendzalimi orang lain. Okay. Jangan sampai menggunakan apa yang dikaruniakan oleh Allah untuk mendzalimi orang lain. Kalau punya tunas, tunas ini jangan digunakan mendzalimi orang lain. Kalau punya duit, jangan menggunakan uang ini untuk mendzalimi orang lain. Okay. Kalau punya ilmu, jangan menggunakan ilmu itu untuk mendzalimi orang lain. Kalau punya jabatan, jangan menggunakan jabatan ini untuk mendzalimi orang lain. Kenapa? Karena tadi kita kan ingin falah, kita ingin untung tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kalau ternyata apa yang dianugerahkan oleh Allah tidak kita tanam dengan baik, tapi justru kita gunakan untuk mendzalimi orang lain, bukan falah yang kita dapatkan, bukan untung yang kita dapatkan, malah akan jadi bangkrut. Mari kita baca hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'a." Yang bangkrut itu wahai Kanjeng Nabi yang tidak punya dirham, tidak punya duit, tidak punya kekayaan. Boleh jadi jawaban sahabat ini sama Pak dengan jawaban kita. Dengan pemahaman kita, ya. Tetapi pemahaman ini kemudian diluruskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Bukan itu muflis itu, bangkrut itu bukan itu. Yang namanya bangkrut adalah orang yang nanti pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi pada saat yang sama dia pernah mencela orang lain. Dia pernah menuduh orang lain. Dia pernah memakan harta orang lain. Dia pernah mengalirkan darah orang lain. Dia pernah memukul orang lain. Apa yang terjadi kemudian? Saat itu Bapak Ibu, hukum dunia sudah beda dengan hukum akhirat. Kalau di dunia, bila ada orang yang salah, dia bisa menjadi benar dengan uang yang dimiliki. Oke? Okay? Kalau dia orang yang semestinya menjadi terdakwa, dia bisa menjadi penuntut. Dengan apa? Dengan harta dan kekayaan yang ada. Dengan jabatan yang ada. Tapi nanti hadirin, tidak ada dirham, tidak ada dinar yang digunakan untuk menebus kesalahan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah pahala yang dia bawa akan dialihkan kepada orang-orang yang dulu pernah dia zalimi. Dia dzalimi dengan hartanya, dzalimi dengan jabatannya, dzalimi dengan ilmunya, dzalimi dengan anak dan keturunannya. Kalau ternyata habis,
apa yang terjadi. Dosa-dosa orang yang dia zalimi ini akan dilimpahkan pada yang bersangkutan. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun bangkrut. Modal yang dia bawa ternyata tidak sebesar kesalahan-kesalahannya. Nggih. Makanya masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menanam dengan baik, mumpung kiamat kan masih panjang. Nggih. Kiamat masih panjang, Pak. Ya, masih lama kiamat itu. Ya. Nah, karena masih lama, maka kita menanam sebanyak-banyaknya. Kalau sudah kita tanam tunas itu, kita cari tunas yang lain untuk kemudian kita tanam, agar kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Dengan cara bagaimana kita niatkan semua yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita manfaatkan semua yang kita miliki sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dengan cara jangan sampai yang kita miliki membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan cara jangan sampai harta potensi yang ada kita gunakan untuk mendzalimi sesama. Inilah ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya kita menanam untuk menyiapkan masa depan kita di akhirat. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang meraih al-falah fid dini wad dunya wal akhirah. Aku luka lihada astagfirullahaladzim ya Rabbul Alamin. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.